Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Dika Herwidiawan dan adik aku di channel Dika Rayu Fans 25. Kali ini aku bakalan coba naik bis yang paling fenomenal, yaitu bis Sugeng Rahayu. Nah, itu bisnya. Ini saya sedang berada di Terminal Cicaheum. Nah, aku nanti ini mau naik dari Terminal Cicaheum sampai cuma sampai Tasik aja untuk nyobain ya gimana sensasinya naik bis Sugeng Rahayu. Aku sudah beli tiketnya di agen yang ada di Terminal Cicaheum ini, dan harganya itu cuma Rp40.000 sampai di Terminal Tasik. Sekarang masih sekitar jam 9:30. Tapi bisnya berangkat sekitar 1 jam lagi, jam 10:30. Oke, sambil menunggu jam keberangkatan, aku dan adik aku ini akan mencari perbekalan untuk di perjalanan terlebih dahulu. Nah, sekarang di Terminal Cicaheum ini ada dua bis Sugeng Rahayu. Nah, ini yang baru datang ini. Bedanya kalau yang ini itu Jetbus 13 dan yang itu Jetbus 3. Tapi sama-sama dari karoseri Adi Putra. Nah, kalau yang nanti saya naiki itu yang ini, yang Jetbus 3. Yang keberangkatan jam 10:30. Sementara kalau yang ini kalau nggak salah itu keberangkatan jam 11:30. Ya sebenarnya bagusan yang ini ya, yang Jetbus 13. Cuma ya saya kebagiannya yang Jetbus 3 aja. Di Bandung ini Sugeng Rahayu ini memiliki banyak sekali jadwal. Hampir setiap jam ada. Mulai dari jam 5, paling malam itu keberangkatan jam 10 dari Bandung. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di IG-nya Sumber Group Bus. Nah, di situ ada jadwal bis Sugeng Rahayu untuk divisi Bandung. Bos, ketemu lagi, Bos. Halo. Nah, di bis Sugeng Rahayu ini disediakan fasilitas selimut. Ada AC dan juga lampu tidur, lampu baca. Ya, kursi itu tidak disediakan legs, tetapi jarak antar kursinya itu lumayan luas dan saya. Nah, ini sayangnya bisnya itu memakai sekat, jadi nanti kayaknya aku bakalan duduk di sebelah sopir ya, biar bisa video dengan lebih jelas. Perbedaan Jetbus 3 dan Jetbus 3 Plus di interiornya itu, kalau di Jetbus 3 tidak ada colokan USB-nya. Jadi kalau mau ngecas itu dapat ngecas di bagasi atas, itu ada colokannya setiap soundnya, ada di setiap sound. Di Sugeng Rahayu ini tersedia 40 tempat duduk, dan itu di yang paling belakang ada tempat tidur untuk kru ya.
dan ini toiletnya berada di belakang. Untuk smoking area ada di bagian depan bersama dengan sopir. Nah, jadi makanya disekat itu karena smoking areanya itu bareng sopir atau kru di depan. Nah, kita lihat toiletnya. Toilet hanya dapat digunakan ketika bis berjalan dan juga hanya dapat digunakan untuk buang air kecil. Nah, jadi kalau yang ingin buang air besar harap ditahan ya sampai bis ini berhenti dan menemukan toilet yang layak untuk dijadikan tempat buang air besar. Dan ini menggunakan reclining seat, jadi dapat diatur kemiringan dari tempat duduknya. Tetapi jangan sampai terlalu ke belakang ya, kalau terlalu ke belakang itu dapat mengganggu penumpang yang ada di belakangnya, kalau misalnya ada penumpang di belakangnya gitu. Dikasih air minum gratis, nah, lumayan buat di perjalanan. Dua sikit punya kamu, dua ribu. Dua sikit mana habis satu kresek kamu? Satu kresek dihabisin. Sudah. Masa saya suruh bawa orang gila kemarinnya? Dari mana? Dari sini rumah makan, pegawainya sini, supirnya. Banyak amalan itu kalau Yusuf boleh ambil ya Pak dari Mirai Tuhan surat Yusuf hatinya surat Yusuf pasti akan disenangi orang lain.
alun-alun kan cedak. Endine alun-alun. Ya ora nyampe. Nungguin aku di Nganjo ini mah. Kan hampir sama tuh tuanya ya. Iya. Iya. Pasti penumpang apa kayak gitu? Ya penumpang, Bek. Panas, Bek. Duh, orang mau bunuh diri di atas. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Sampai. Hanya sah. Sekarang aku dan adik aku udah sampai di terminal Indi yang Tasikmalaya. Nah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dika Rayu Bus 25. Dadah, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.